Nah, sekarang kita pilih thumbnailnya. Thumbnailnya yang ini, teman-teman, yang baru saja kita bikin, tinggal kita sentuh seperti ini. Lalu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang cara membuat thumbnail YouTube di aplikasi CapCut. Oke, okay, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Baik, kita langsung saja. Pertama, kita buka aplikasi CapCut. Selanjutnya, kita sentuh proyek baru, kemudian kita cari video yang akan kita edit. Ya, kita cari videonya. Oke, okay, kita anggap saja videonya yang ini, ya. Oke, okay. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman saat ini oke. Okay. Lanjut kita sentuh tambah. Oke, okay, video sudah berhasil kita impor ke aplikasi CapCut ya. Selanjutnya kita edit jika diperlukan, misalnya akan dipotong atau akan dihilangkan sebagian atau mungkin ya misalnya kita buang yang bagian belakang ini ya. Oke, anggap saja video ini sudah kita edit, sudah sebagus mungkin ya. Selanjutnya kita buat thumbnailnya. Nah, cara membuat thumbnailnya sangat mudah teman-teman. Caranya kita sentuh sampul yang di sini. Nah, ini dia. Kita sentuh sampul, kemudian kita cari gambar yang akan ditampilkan menjadi thumbnail. Nah, caranya kita geser-geser seperti ini oke anggap saja yang ini ya teman-teman lanjut kita sentuh tambahkan tag oke sekarang kita tulis tag yang akan ditampilkan di thumbnail kita tulis saja di sini keindahan ini bisa langsung kita enter kemudian kita tambah lagi tag di bawahnya caranya sama kita sentuh tambahkan tag ini kita buat danau danau sipin sentuh lagi antara conteng nah kemudian kita atur posisinya ini kita sentuh kemudian tarik ke bawah oh, ini salah danau ya oke lanjut kita atur warnanya caranya sentuh pada tag nah jika ingin mengganti jenis fontnya teman-teman bisa sentuh font seperti ini di sini sudah banyak disediakan font yang bisa teman-teman pilih kita coba yang ini ya oke kemudian sentuh gaya untuk mengganti warna tulisannya ini ada banyak juga sudah disediakan tinggal kita sentuh nah seperti ini oke kita gunakan yang merah lanjut yang bagian bawah dan OCP nya kita sentuh lagi untuk ganti fontnya kita sentuh gambar eh, tulisan font. Kita sentuh font, kemudian cari tag-nya. Tadi yang mana ya? Yang ini ya. Oke, biar sama. Kemudian kita ganti lagi warnanya. Gaya kita pilih coba yang warna biru, oke. Untuk mengatur posisinya tinggal disentuh, kemudian tarik. Nah, untuk memperbesar tulisannya kita bisa lakukan secara manual juga ya. Caranya sentuh dengan dua jari pada tag Lalu kita perbesar nah, seperti ini, atau mau diperkecil berarti kita sempitkan. Kemudian kita bisa juga memiringkan tulisannya seperti ini, teman-teman. Jika thumbnail yang dibuat sudah sesuai. Selanjutnya, sentuh simpan. Kemudian, kita lanjutkan dengan ekspor. Sentuh yang di pinggir ini, kemudian simpan ke perangkat. Oke, proses ekspor sudah selesai, dan sekarang kita coba upload ke YouTube ya. Buka aplikasi YouTube, kemudian sentuh tanda tambah. Pilih video tadi yang ini ya sentuh. Oke, Kemudian berikutnya Allah. ini kita tulis judul keindahan danau sipin upload dan sekarang kita buka aplikasi YT Studio proses upload sedang berlangsung ya kita tunggu sampai selesai dua menit lagi oke kita coba buka ya. Oke, proses upload sudah selesai. Sekarang kita sentuh videonya, kemudian sentuh gambar pensil, lalu sentuh lagi gambar pensil. Nah, sekarang kita pilih thumbnailnya. Thumbnailnya yang ini, teman-teman, yang baru saja kita bikin, tinggal kita sentuh seperti ini, lalu selesai. Nah, thumbnailnya sudah berhasil kita ganti dengan thumbnail yang kita buat di aplikasi capcut saat kita mengedit videonya selanjutnya kita sentuh simpan oke demikian video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh